Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau mereview suatu produk yang pastinya disukai para kaum emak-emak, anak-anak remaja ya, dan kalian yang mungkin bekerja di kantoran membutuhkan produk ini. Oke, langsung saja kita review. Ini dia produknya, besar sekali ya. Wow, kalau dilihat dari tampilannya besar ya. Dan aku biasanya mereview itu produk-produk yang kecil-kecil ya, tapi kali ini aku mau mereview suatu produk yang besar dan juga katanya itu viral banget, diburu sama kaum milenial ya, kaum remaja. Oke, langsung saja kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau unboxing yang produk ini tuh sebetulnya PO ya. PO-nya lumayan lama, sekitar 1 bulanan. Jadi harus menunggu dalam waktu yang cukup lumayan kalau menurut aku. Packingannya sih aman ya, sepertinya dia double bubble wrap. Nah, ini dia, sudah mulai terlihat hilalnya, guys. Wow. Jadi harus pakai ekspresi ya. Kalau di channel aku harus pakai ekspresi. Sumpah. Harus kayak gitu. Ya. Oh, besar banget ini. Wah. Wah, lihat guys. Lihat dong. Apa ini? Oke. Oh, ini dapat strapnya, lihat deh strapnya lucu banget. Nih kalian bisa lihat sendiri, ini adalah brand dari Chocolab. Ya, Chocolab atau Chocolab ya. Nah, strapnya ini nanti kalian bisa belinya terpisah ya, dijadiin satu sama si tumblernya ini. Ini ada tiga deh, ada tiga strapnya. Oke, kita akan buka semuanya. Aku susun-susun dulu deh biar kelihatan. Nah, ini dia. Ini itu Lin-Lin Kettle ya, brandnya dari Chocolab ya. Ini kalau dilihat sih ya, kalian bisa tahu lah ya, ini bahasa apa, bahasa Mandarin. Wow. Sumpah, ini warnanya warna warna putih guys, warna putih, kalian bisa lihat sendiri ini warna putih. Aku penasaran banget kenapa sih orang-orang tuh ngeburu ini ya, ngeburu. Kita akan cek ya keunggulan dari Chocolab ini apa. Aku akan baca di sini, Chocolab itu adalah tumbler yang berkualitas katanya ya, disesuaikan dengan preferensi mulai dari warna, kapasitas, hingga bentuk materialnya. Tumbler ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Penting untuk memilih merek yang memiliki reputasi baik. Berarti si Chocolab ini sudah memiliki reputasi yang baik, guys. Desainnya mempertimbangkan faktor ergonomis. Sudah ada cabangnya, guys, di Indonesia. Usung temanya menarik, fashionable. Tampilannya sih dia fashionable banget ya. Ya, tampilan sih rada-rada gemoy gitu ya, guys. Oke, kita lihat dulu ini cara bukanya seperti ini. Oh, dia ada kayak semacam sedotannya gitu, guys. Oh, dalamnya. Ini dalamnya stainless ya. Tuh, lihat dalamnya stainless kayak gini. Tuh sedotannya juga bukan sedotan yang meleot-meleot gitu. Dia sedotannya, oh yang di bawah deh meleot dia. Tapi yang ininya keras, guys. Keras ya. Aku mau kasih lihat ke kalian lagi yang... Oh, ini ada warna pinknya nih. Di balik sini tuh ada warna pink. Kita akan buka yang warnanya pinky-pinky. Lihat. Nah, ini pakai strap seperti ini. Dan strapnya itu dijual terpisah ya, guys. Ini aku tadi sampai bingung ngebukanya gimana. Oh, ya dalamnya begini, sama aja sih dalamnya ya. Tapi tuh warnanya emang warna-warna yang soft gitu, warna-warna estetik.
kamu suka minum yang panas ataupun yang dingin, dia tuh bisa tahan sampai 12 jam. Nah, pas kita mau lihat warnanya. Warnanya kuning, lucu banget. Gemes banget ya sih. Coklat. Nah, ini namanya Lin-Lin. Nah, ini di ini sumpah ini cakep banget ya warna ungu. Warna ungunya cakep banget. Yang buat pecinta ungu nih. Nih ya. Tuh. Sekarang aku mau jejerin semuanya nih depan kalian biar mereka bisa nah, kelihatan enggak sih? Misalnya mau beli di Shopee, itu nanti aku akan share linknya ya di kolom deskripsi. Ya, kalian boleh cek langsung harganya. Oke, sekian view dari aku ya. Semoga emak-emak langsung berburu ini. Coklat.